Baik, kita teruskan dengan perkembangan perbicaraan kes penyelewengan dana SRC membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan bahawa saksi belum menerima dokumen berkaitan lokasi di mana Datuk Seri Najib berada pada 11 Januari 2010. Saksi ke-9 pembelaan penolong pesuruhjaya SPRM Muhammad Nasruddin Amir memberitahu perkara itu ketika disoal balas timbalan pendakwa raya Datuk V. Sitembaram pada hari ke-85 perbicaraan. Pada prosiding minggu lepas, Datuk Sitembaram meminta Nasruddin mengemukakan dokumen tersebut bagi mengetahui sama ada Datuk Seri Najib membuat lawatan tidak rasmi ke Arab Saudi pada tarikh itu atau berada di ibu pejabat 1MDB di ibu negara. Keterangan beberapa saksi sebelum ini memberitahu Datuk Seri Najib melawat Arab Saudi dari 11 hingga 16 Januari 2010. Dalam lawatan itu, saksi pembelaan mendakwa Datuk Seri Najib memberitahu mereka bahawa almarhum Raja Abdullah Al Saud berjanji akan memberi bantuan kewangan. Di prosiding sama, pihak pembelaan membantah cubaan pihak pendakwaan menjadikan buletin JAKIM sebagai bahan bukti. Laporan dalam buletin itu didakwa menunjukkan di mana lokasi bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharum berada pada 11 Januari 2010. Perenggan pertama buletin JAKIM bertarikh Februari 2010 itu menyatakan Datuk Seri Jamil menghadiri satu program ucapan amanat menteri di Putrajaya pada tarikh tersebut. Pada prosiding minggu lepas, Datuk V. Sitembaram meminta Nasruddin mendapatkan dokumen berkaitan untuk menunjukkan di mana Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Jamil berada pada 11 Januari 2010. Perbicaraan bersambung esok.